di situ. Ya kan di situ enggak muat dong. Ini udah dikasih kursi bibing. Iya. Ya ampun aku enggak lihat tapi aku enggak bisa duduk kayak gitu takut jatuh ke belakang gitu. Repot, repot, oh, repot. Ini kan aku jatuh juga. Yeah. Pantesan kunciran rambut. Kunciran rambutnya kayak Westmac Legend ya dia ya. Siluman ular putih bagus yuk. Melotot apa aja. Sih? Sorry jangan ngomong kasar kayak gitu. Ini? Iya. Iya. Bisa sini enggak? Kasih dong, suruh pindah sini. Kamu mau pindah ke situ? Mau ya, Cik? Mau, boleh. Boleh. Ini ikut host aja. Karena kita sekarang ini kedatangan Cici cantik yang warawiri di layar kaca. Ini dia, Tina Toon. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. Tina Toon terbiasa hemat dan pandai mengatur keuangan berkat didikan orang tua yang berdarah Cina. Ini antara hemat atau pelit ya? Maksudnya gimana sih Tina pelit? Iya memang sebenarnya kan kita kalau dari kecil itu dibiasain ngerti yang namanya nabung. Ngerti yang namanya berapa persen buat pos ini, berapa persen buat pos ini gitu, emang diajarin begitu. Bahkan dari kecil itu kan kalau kita imlekan itu kan ada, ih cakep banget nih. Geser deh dia, geser. Iya, Bina ini udah mulai gini gawat nih. Kamu? Wah! Masa gitu lah. Tandi, tahu dong. Ini mentang-mentang temanya Chinese begini ada kue keranjang. Dan apa kue keranjang? Dan coklat. Kue bulan, soalnya lagi festival. Festival. Ya. Bukan maksudnya jadi dari tadi tuh pos-posnya tuh ada dari kecil. Dari kecil tuh ya. Jadi kan waktu dulu dikasih angpau tuh. Ya. Yuk, lo bisa kesini gak yuk? Nomak nyamuk, nomak nyamuk. Terus, terus. Iya, jadi misalnya kalau Imlek kan dikasih angpau, ya. Itu udah dikasih tahu dari kecil tuh disimpan ya. Gitu. Bahkan aku waktu kecil itu dari duit angpau udah ngumpulin banyak gitu. Oh. Nah, udah kebiasaan lagi. Kita gitu dong Pak Andi, tiap datang kasih angpau. Lagi. Tapi pernah bete gak sih karena orang tua hemat? Sebenarnya dulu ngerasanya karena nggak semua dibeliin kan, yeah. Gitu. Jadi misalnya nih teman-teman dulu itu udah punya, dulu kan zamannya apa sih Game Boy gitu-gitu kan, yeah. Itu aku tuh harus nabung gitu. Nanti yeah. Kalau kurang baru ditambahin kayak gitu. Jadi kecil udah dibiasa sendiri, harus usaha. Gitu. Jadi dari dulu dia repot, repot. Lu nggak usaha ke situ Bu Ayu. Jadi, udah kan? Ini gampang banget bikin mami kesel tuh gampang tau yuk. Kurang berapa segmen sih? Kuat aku gak kuat. Dia gak kuat. Tapi pernah gak diomelin? Tapi pernah gak kamu diomelin karena boros? Justru diomelinnya karena dulu pernah terlalu irit. Jadi pernah pelit dulu jatuhnya itu. Jatuhnya jadi dulu pertama kali punya, jadi pernah pegang honor lah gitu. Pertama-tama yeah. Kan dulu kan dari mama, terus pertama-tama ke aku gitu. Pas punya duit tuh beli ya gitu, saking pengennya tuh banyak gitu yeah. Kalau Ben. Tapi yang murah, bener-bener murah. Aku tuh beli baju-baju bekas yang bener-bener sekali pakai gatel-gatel gitu. Terus kan akhirnya kan jadi iritasi dan lain-lain. Akhirnya dibilangin kalau beli tuh yang kualitas, maksudnya bukan dari murahnya. Tapi yeah. Maksudnya yang kualitas yang worth it lah, bukan dari harganya doang. Gitu. Aku pindah ke situ boleh gak? Boleh. Ih, repot lo lah.
ngambeknya lucu banget. Oke. Okay. Boyu jangan bikin marah loh. Ini bibirnya udah mulai merah kayak petasan loh. Yeah. jadi dari dulu tuh dari nyanyi atau apapun gitu. Semuanya disimpan terus tuh? Oh enggak, makanya kan diajarinnya disimpan, abis itu nanti diinvestasi gitu. Jadi enggak dibiasain tuh dapat duit langsung suruh. Langsung. Tapi kan gitu. Ini yatim ya? Ya. Kita coba mereka deh. Mami gak malu harga diri. Kita nih ya Allah nih. Kita coba tantangan dulu ya. Kita contohin pas orang tua ngomel. Nurdin dan Ajeng jadi anaknya. Oh Ketina. Ini anak orang anak jadi... Jawa beda lu. Ya coba ya. Ceritanya gimana? Ya ceritanya pas anaknya pulang. Ngomel. Belanja. Yang jadi ya, anak sini. Aku sama anak Kevin gak ada? Gak ada. Anaknya mana? Anaknya aku. Udah ya? Sini. Iya siap ya. Sini anak belanja. Gecek aja Tin, kalau yang begini gecek. Ini gamesnya spontan ibu. Action. Ini penjualnya situ ya. Kamu mau beli apa? Kamu mau beli baju mah, udah lama nih gak muat lagi baju. Munduran dong, pasti dia gak nyaman dengan kemajuan dong. Kamu mau beli apa? Kamu mau beli emas berentet, Kevin. Air mentet. Ini repotnya perempuan, astaga. Mau kemanain sih, mau dikemanain. Gak kelihatan, katanya Kevin ini gak kelihatan. Astaga. Ini Kevin gak di atas, biar kelihatan di atas kuat. Masa Kevin di atas? Action. Jadi kamu mau beli baju? Iya, Ma. Kencok amat suara lu. Ada duitnya gak? Gak ada. Gak ada duitnya, belinya pakai apa? Pakai duit sih, minta duit makanya. Lu belinya pakai apa? Pakai duit mama lah. Semua. Lu tahu enggak? Di sini enggak ada yang jualan baju. Di sini adanya jualan badut. Kok tahu nih? Beli badut. Beli badut. Eh, daripada lu berdua pada ngeyek, mending gua gantung aja jadi dodol ya. Masa mau digantung? Lu kan tadi mama mari baru satu talinya. Jom, cari kelucuan dulu, cari kelucuan. Lucu. Cari dulu, ayo, kayak lu lagi nyuruh kita, ayo lu cari. Kalau lagi nyuruh kita. Tapi belum lucu. Action. Ayo cari lucu. Yaudah, gini aja. Tuh, minta sama oma kamu tuh. Repotnya, Tuhan. Dia gak kenapa-napa, yuk dia baik-baik aja. Lu khawatir kayak dia lagi mana ke medan perang, ngerti gak lu? Dia gak kenapa-napa. Tadi dia bete, kamu jadi perempuan jangan kayak yang dua itu ya. Oh. Kata dia gitu. Oke, okay, emang kita. Emang iya ngomong begitu? Iya, emang. Dia enggak. Dia enggak mau. Dia pasti orang. Soalnya kata dia kamu jangan kayak mereka berdua ya. Enggak mungkin. Nanti dia gak mungkin jahat kayak situ. Iya. Kita kembali ke Instagram. Terus, happy terus, salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi besok di Brownies Obrolan Manis.